Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru dan menarik selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada kabar nih di channel YouTube-nya Rizky Billar. Ayo para sahabat semua, kita meluncur yuk ke channel YouTube-nya Rizky Billar karena ada vlog terbaru atau konten dari Rizky Billar dan Trio Gesrek, Adi Sky dan Haris Priza. Dan tentunya bikin ngakak ya, apalagi nih Bunda Lesti Kejora bongkar-bongkar. Ya, akhirnya ketahuan juga nih sama Bang Adi dan Bang Haris Priza. Emang ya, kalau emak-emak nih pastinya ceriwis banget. Kemudian juga ada unggahan terbaru dari Ibu Harsiwi Ahmad, di mana Oma Siwi senang banget kehadiran atau kedatangan Bunda Lesti Kejora dan Papa Billar serta Abang El. Dan Ibu Siwi pun mengunggah postingan di Instagram pribadinya, yakni dengan menuliskan sebuah caption, "Senangnya dikunjungi Abang El sore-sore, makin lucu dan gemesin aja kamu nak. Oma tunggu kunjungan berikutnya ya, kis-kis." Masya Allah ya, emang gemes banget nih Abang El. Nggak hanya Oma Siwi, kemudian sahabat-sahabat dan keluarga dari Bunda Lesti dan Papa Billar, kita aja onti Oma online-nya senang banget. Kira-kira kapan ya Abang El bisa ngunjungin kita semua nih? Dan dari postingan tersebut langsung banjir komentar nih. Ada akun Instagram Marcona _ cute. Slide 1 si Abang El cool, slide 2 si Abang ambiar banget, bayi paling memble katanya. Cucu Indosiar gemes banget, ditunggu Baby El tayang di TV ya Oma, amin. Kemudian ada komentar yang lain, ada akun Instagram Mama _ Leslar, love love buat Abang El, Masya Allah cute banget ya kalian keluarga Leslar, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal 'Alamin. Kemudian juga di kabar selanjutnya ada unggahan dari instastorynya Bunda Lesti Kejora semalam nih para sahabat, yang langsung menggemparkan dunia perleslaran ya, gimana tidak nih. Bunda Lesti Kejora bilang katanya Papa Billar ini Pak Direktur ya. Kemudian Papa Billar bilang Bunda Lesti komisaris katanya nih, Bun Ibu Direktur ya. Kemudian langsung saja masuk ke pemberitaan Tribun Style. Tak banyak yang tahu, ternyata Lesti Kejora sudah menjabat sebagai direktur di usia 22 tahun. OMG, baru aja semalam ya Bunda Lesti Kejora godain Papa Billar jadi Pak Direktur, langsung saja masuk Tribun Style. Kemudian juga ada unggahan dari Leslar Sajak. Setuju nggak nih kalau Lesti Kejora dan Rizky Billar itu orangnya santun, sopan, ramah, dan baik banget. Attitude-nya luar biasa. Meskipun Sajak yakin mereka tidak sempurna, mereka juga punya kekurangan sama seperti kita semua. Tapi kalau Sajak setuju sih kalau mereka tuh sopan banget, attitude-nya emang the best. Setuju banget nih Mimin sama captionnya Leslar Sajak ya. Kita semua manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setidaknya idola kita ini mempunyai attitude dan inspirasi banget ya. Kemudian dari postingan tersebut langsung ada komentar dari akun Instagram Leslar Kandari 01.
Sangat 10 kali setuju, Min. Bukankah salah satu sifat di antaranya yang harus kita miliki dan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu etika, tata krama, dan sopan santun. Hargai yang ada di bawah, hormati yang ada di atas. Setuju banget ya. Kemudian juga ada unggahan dari Bibi Indi nih soal Abang El. Masya Allah, pagi nih ontinya Abang El, onti online semua ya, pada sehat semua kan. Yuk, di sini ada vitamin nih dari Abang El. Masya Allah, lucu banget ketika ngoceh-ngoceh nih guys. Abang El semakin ngegemesin ya. Dan ini unggahan dari Bibi Indi. Sepertinya post lama ya. Ini unggahan lama tapi serasa baru. Kita doakan saja, mudah-mudahan Abang El selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat ya Nak Soleh. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan apa yang kita harapkan terkabul. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa juga bagi para sahabat Lister Lovers dimanapun nih kalian berada, bakal ada vlog terbaru lagi dari Rizky Bilar ya, yang diunggah di channel YouTube-nya Kakak Rizky Bilar Channel. Untuk itu jangan sampai ketinggalan, tetap stay tune di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.